Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sukses itu adalah sarana, bukan jaminan kamu pasti dapat pasangan. Mungkin masih banyak sekali orang yang bilang mungkin bahwa kalau kamu kejar aja cita-cita, yang penting sukses, fokus sama diri sendiri. Ya kalau kamu sukses, kamu fokus sama diri sendiri itu bagus, tapi itu tidak menjamin kamu akan cepat dapat pasangan. Buktinya sebenarnya udah banyak sekali. Kamu bisa ngelihat banyak orang-orang kaya. Kamu bisa lihat artis-artis. Banyak artis-artis yang kaya raya, pinter bukan main, punya skill yang luar biasa. Tapi dia nggak punya pasangan. Simple. Itu menandakan apa? Bahwa ilmu untuk sukses dengan ilmu untuk mencari pasangan itu beda, bro. Makanya gue sering bilang, sukses itu hanyalah sebuah sarana untuk mendapatkan pasangan yang lebih mudah. Kalau kamu sukses, kamu punya banyak duit, kamu kaya, kamu tuh akan lebih mudah untuk dapetin cewek. Tapi bukan berarti itu jaminan. Karena alam semesta ini mekanismenya seperti itu. Ilmu sukses sama ilmu relationship itu beda. Apalagi dengan ilmu parenting, jelas jauh beda. Kalau kamu sukses doang tapi kamu lupa untuk belajar kenalan, lupa untuk belajar tentang wanita, lupa belajar untuk relationship, ya kamu akan susah untuk memahami cewek kamu. Kamu akan bertindak sembrono, kamu mungkin akan kesusahan dalam nyari pasangan gitu. Seharusnya kamu itu berpikir bahwa kesuksesan kamu itu adalah sarana agar kamu itu lebih mudah untuk mendapatkan wanita. Nah, hal ini bisa terjadi ketika kamu itu mau belajar tentang relationship. Tapi kalau kamu sukses tapi kamu nggak mau belajar tentang wanita, nggak mau belajar tentang relationship, ya sama aja. Mungkin kamu ngerasa, ah ngapain sih harus belajar tentang relationship. Tapi faktanya, ya banyak orang sepele tentang relationship, akhirnya ya mereka kesusahan sendiri. Mungkin nyari pacar susah, belum lagi kalau udah nikah juga susah itu. Kenapa? Karena sepele, merasa dia itu apa ya istilahnya, ilmu tentang cinta ini ilmu yang receh gitu. Apa yang kamu sepelekan itu bisa menjadi lebih besar dari yang kamu sangka-sangka. Jadi coba benerin mindset kamu sekarang juga. Sukses itu penting dan sukses itu perlu. Fokus sama diri sendiri itu perlu. Tapi kesuksesan itu adalah sarana, bukan jaminan kamu dapat pasangan. Apalagi jaminan kamu bahagia. Semoga bermanfaat dan semangat, bro.